Scholes yang kembali dari pensiun di tahun ini. Rooney, Van Persie. Michael Carrick on the attack here. Rooney. Oh my god, gampang banget. What's up everybody? Kembali lagi bersama gue si Rapul di channel Rapul Main Game Brother. Selamat datang kembali di konten nostalgia baby. Di konten nostalgia kali ini kita akan mundur ke tahun 2013. Tepatnya gue akan memainkan FIFA 13 ya. Ini saingannya PES di tahun itu. Cuman kalau orang Indonesia kebanyakan mainnya PES 13 yang emang sangat legenda. Tapi di balik itu semua tetap ada juga saingannya, itu kompatriotnya FIFA 13. Gitu bro. Sebelumnya gue udah pernah juga nostalgia FIFA 11, bisa lu cek di sini ya. FIFA 12 belum gue nostalgia karena ada masalah teknis. Jadi sekarang kita ke FIFA 13 dulu aja boy. Alright, kita langsung masuk aja ke dalam gamenya boy. Oke, ini dia start screen dari game FIFA 13 di tahun 2012 ya, ini game rilisnya. Kalau gambarnya sedikit agak burik, gue mohon maaf karena ini gue recordingnya itu di laptop, bukan di PC gue. Entah kenapa PC gue nggak bisa dimainin kalau FIFA 13 nya, gue nggak ngerti kenapa. Tapi nggak apa-apa lah ya, beda dikit doang dari segi gambarnya. Kita langsung start aja boy ke dalam gamenya. Di sini udah gue bikin menunya si Rapoel ya, kita gas proceed. Oke. Anjay, ada semacam apa tuh namanya tuh, kalau perpindahan scene gitulah, ada video gitu. Dan di sini FIFA 13 brand ambassador itu Lionel Messi ya, di belakangnya itu juga ada Messi. Dari segi menu, menurut lu bagusan PES 13 atau FIFA 13 bro? Kalau gua sih lebih suka PES 13 ya, lebih dinamis background belakangnya. Ini tuh Messinya tuh diem, sayang banget. Coba kalau dia gerak-gerak mungkin bagus gitu. Dan kalau gua lihat sih FIFA, semenjak FIFA 11 sampai dengan FIFA terbaru 22 tuh kurang lebih menunya hampir sama bro. Bahkan di setting-settingnya nih ya, kayak misalnya gue masuk ke menu ini customize nih game setting, ini mirip banget sama FIFA yang baru juga. FIFA 22 tuh hampir sama tuh, gini-gini kan bentuknya kan, kalau lu perhatiin ya, kalau lu main FIFA 22. Jadi ya dari segi menu sih nggak ada perbedaan yang signifikan sama FIFA baru ya, lebih bagus PES ya, lebih banyak variasi walaupun kadang lebih jelek. Oke, langsung aja kita akan langsung main bro, yang gak usah banyak bacot. Kita coba main dua game. Pertama kita ini mainnya di mana ya? Ini mainnya di mana bro? Oh ini game mode. Bukan. Mainnya di mana cuk? Oh ini match day. Oke, kick off. Gas. Seperti biasa pertama gue bakal make tim kesayangan gue, Manchester fucking United. Oke. Kita make MU dulu. Pertama kita make kok Newcastle. Kita make MU dulu melawan City dong, lawan terberatnya ya. Jersey kotak-kotak terakhir kali MU juara Liga Inggris, udah lama banget, hampir 10 tahun yang lalu bro. Anjing, emang MU ini bodoh. Melawan Manchester City, kita ke setting ini ada apa ya settingnya? 4 menit aja, profesional kali ya. Semoga gue jago maininnya. Harusnya sih ini mirip-mirip sama yang baru ya. Overcast, ini overcast ini bagusnya FIFA tuh kayak gini-gininya detail ya, nggak kayak PES. Kayak jamnya tuh ada jam gitu, nggak cuman night atau day tapi juga ada jamnya. Ini musimnya kita summer aja. Overcast tuh berarti agak-agak mendung gitu ya. Kita coba yang cerah lah, clear. Atau snowy, kita clear aja pertama ya. Bolanya bola Liga Inggris, oke, bener. Oke, kita sekarang ke team management bro. Kita atur formasi dulu, gue akan mencoba pakai formasi 4-3-3 ya. 4-3-3 ini atau ini? 4-3-3 gini kali ya. Kita coba aja ini mah, ngetes. Untuk squadnya di depan, Van Persie di depan dong. Rooney jadi AMF. Nah gitu, Alex Ashley Young, Carrick, oh Valencia boy, Valencia depan dong. Valencia sama Nani, Nani ada gak sih Nani? Harusnya Nani dong, Scholes, Carrick betul, ini Rooney, di kanan Valencia, di kiri Van Persie, di sininya Nani, cari Nani, nah Nani boy. Dari segi formasi sih lebih bagus PES 13 ya, kan tampilannya tuh gede kan buat formasinya, jadi lebih enak ngatur posisi dan sebagainya. Vidic, Ferdinand, duet maut, Rafael, RB-nya ada lagi gak sih? Pengganti Rafael nggak ada ya? Ryan Giggs kita bawa deh, ganti Cleverley. Oh, udah ada Shinji Kagawa ya, pemain baru dari Borussia Dortmund. Oke, gitu aja. Kemudian taktiknya, ini nggak usah, nggak ngerti gue. Custom taktik. Ada suara-suara lebay ya ketika kita milih sub menunya. Kita fast dong.
kita fast banget posisinya, free form lah, passingnya dong. Rizky Harun crossing, shooting, positioning, passingnya yang ini aja, yang normal-normal aja lah. Pressure-nya dikit, naikin agresi dikit, lebih narrow lah. Kali aja ya. Yes. Oke. Okay. Udah lah gitu aja bro. Kita langsung play the game bitches. Seperti biasa FIFA itu bagusnya kalau gua perhatiin tuh setiap loading tuh ada training-training gimana gitu ya kan. Ini dia memasuki pertandingan friendly match dari eSport Liga Inggris antara Manchester United melawan Manchester City. Ini bagusnya FIFA, sekali lagi gua selalu bilang cutscene dan lisensinya itu bagus banget, jadi seperti game beneran yang kita nonton di TV ya kan. Carlos Tevez, mantan pemain MU. Friendly match antara Manchester United melawan Manchester City dari ESPN lisensi dan juga detail-detail kecil emang bagus banget soal FIFA ya. Tapi kalau ngomongin gameplaynya kita nggak tahu ya. Sebagai pemain PES, gue sih emang suka banget sama PES 13. Tapi FIFA 13 gue pernah mainin juga di PES ya teman gue. Semoga aja gue bisa menikmati. Komentatornya adalah Cliff Titsy dan juga Andy Townsend. Pemain sudah berbaris di lapangan pertandingan. Stadion Old Trafford akan menjadi saksi bro dari video nostalgia kita pada hari ini, Bray. Rafael yang gak mirip di sini. Ada Yaya Torre, Zabaleta, Rodwell dari pemain Manchester City. Julian Lescott, back yang selalu menggunakan lengan panjang kalau gue perhatiin ya. Vidic dan juga Kompany, dua back tangguh dari kedua kesebelasan. Siapakah yang akan lebih baik menjaga garis pertahanan kedua kapten dan juga kedua defender? Di tahun ini tuh terakhir kali MU juara bro dengan jersey kotak-kotaknya. Formasi 4-3-3 diperankan oleh Rapul main game, anak buah dari Sir Alex Rapulson. Anjay. Seperti biasa supaya jago kita pakai kacamata dulu bro. Biar lebih fokus. Alright. Sedangkan untuk Manchester City formasinya 4-4-2 bro. Kalau Steve dan juga Sergio Aguero akan menjadi tombak di ujung lapangan depan, mencoba menggebrak pertahanan lawan dan mencetak gol ke gawang David Gea. Joe Hart sebagai kiper dari Manchester City, legenda dari City tentunya. Ini dia bola IPL pada masa itu, kalinya sih gitu bener ya. Oke, ini dia bro, cerah banget lapangannya. Slebeo, Patrice Evra, Rio Ferdinand. Nemanja Vidic, kita main santai aja bro. Rafael. Scholes yang kembali dari pensiun di tahun ini. Rooney. Van Persie. Rooney. Oh my god, gampang banget. Apa difficulty terlalu gampang ya? Tadi gue difficulty profesional bro, terlalu gampang kali ya. Gue pikir tuh gue sengaja. Iya sih, Lescott-nya jelek banget tuh defendingnya. Wah terlalu gampang kita bro. Harusnya dinaikin dikit kali world class. Tapi world class biasanya susah. Nice. Kita golin lagi Bray. Nani, aduh gak dapet. Di musim ini tuh seingat gue sih MU kalah ya di kandang di tahun 2012-2013. Golnya dari Aguero sama Kompany kalau nggak salah. Tapi di kandang City-nya menang. Menang 3-2, golnya Van Persie. Van Persie. Alright, gol lagi Bray. Aduh, terlalu pelan Luis Nani tadi. Johar tendang saya ke depan. Sundul Rooney gak dapet. Santai. Defending dan baik. Joki. Nah, ingat jangan lupa di FIFA tuh pakai joki. Slebeo Vidic, nice. Luis Nani. Wayne Rooney. Paul Scholes. Santai dulu. Kuasai bola. Rafael. Scholes. Carrick kepada Evra. Ini kameranya bener gak sih kayak gini? Yang terbaik. Rooney. Scholes! Oh my god, tiang cuy. Rafael. Pada Antonio Valencia. Mendatar. Aduh, kok gitu ya? Beda nih cara crossingnya kayak di PES.
Kalau defense tuh datar tuh pasti gol tuh. Skor kepada Nani. Ini pada Van Persie. Van Persie. Rafael. Carrick. Rafael. Wah ini gue kegampangan sini profesionalnya kayaknya nih. Kayak profesional di FIFA 22 lebih jago dari ini dah. Ini nggak ngeper sama sekali tuh lawannya. Slebeo. Rooney. Evra. Valencia. Eh, Van Persie. Valencia boy. Aduh, gak berasa lawan bocil anjing. Tadi Hasan gue nyoba sebelum gue recording, gue nyoba dulu. Lawan profesional lumayan susah. Apa jadi gampang ya? Gak apa-apa lah ya, namanya juga cuma nostalgia ya. Gak usah ngomenin cara mainnya loh. Wah ini mah gampang bang, difficulty ini. Ya iya, kan gue gak ngincar menang. Gue cuma mau nostalgia aja. Nani. Aduh. Gue bingung gue caranya gimana kalau kayak gitu. Mau gocek tapi gak bisa. Serangan sekarang dari Aguero. David Silva. Nice sekali Ferdinand. Scholes. Wayne Rooney. Wayne Rooney. Mencari rekan. Van Persie. Aduh ke Rooney maksudnya cu. Nani dapat nice. Lebih menguasai bola tentunya. Para pemain MU. Antonio Valencia. Aduh nabrak. Press boy. Press boy, nice. 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 Aduh. Mati kau. Aguero. Samir Nasri. Hadang sekali Scholes. Sekarang Valencia. Ih udahan dong. Oh my god, gak berasa ya. Gak apa-apa ya. Ini kita bisa 2 game ya. Gue ngincar 2 game. Awal-awal langsung ngegoin dari Wayne Rooney. 3 shoot 1 gol ya. Lumayan lah ya. Kita masuk babak kedua bro. Nanti seperti biasa di game kedua pasti tidak lain tidak bukan kita bakal El Clasico boy. Tapi sekarang kita derby Manchester dulu ya. Van Persie kepada Luis Nani. Aduh gagal menembus. Itu kalau PES 13 lo dapet tuh. Wayne Rooney. Pada Valencia. Aduh. Passingnya gokil banget. Skol 100%. Nah ini mulai nih. Mulai berasa nih City nih mainnya nih. Slebeo. Aduh. Nice sekali Ferdinand. Valencia. Van Persie. Now Wayne Rooney. Aduh. Bisa-bisanya digituin. Dapat dong. Nice sekali Scholes. Vidic. Carrick. Lesnani. Evra. Nani, aduh. Kita coba corner nih, bisa gak nih gue corner nih. Apa nih disorot, ngapain disorot. Apa sih anjing, gak penting. Gak bisa gue start pula. Oh diganti. Lebay banget nyorotnya. Oh tidak bisa corner yang bagus. Rooney. Van Persie. Carrick. Ih Carrick kok gitu. Mundurkan. Weh santai dong. David De Gea dong belum dapat bola. Oh my god. Hampir saja kebodohan. Ferdinand. Ke Rooney maksudnya loh. Slebeo. Vidic. Pada Evra. Evra kepada Lesnani kepada Rooney kepada Van Persie. Aduh Van Persie tidak bisa kontrol bola dengan baik. Ayo lo, kemana lo? Terjadi kebodohan. Dapat lagi dia. Golin lagi dong, masa di awal-awal dong golnya. Oh my god, digocek dan mudah. Nasri.
Scholes. Nice sekali Scholes. Scholes Scholes sekarang. Hampir sih. Terus Nani. Terus Nani. Masih Nani. Nani kepada Antonio Valencia, bro. Gagal dong. Terobosan yang bagus loh tadi loh. Oh my god, tidak gol. Kurang tenang Valencia. Aduh, soal-soalan sliding gua. Tidak. 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 Kegolan gua ancuy. Satu shoot satu gol loh City loh. Ya Allah, digoyang sama Tevez cu. Enggak usah dikejar asli dah. Harusnya gua sliding aja ya biar mampus. Aduh salah. Ya kali enggak menang gua cuy. Vidic. Slebel. Kewek. Evra. Nani. Aduh, enggak dapat. Mana bolanya? Barry. All square as we tiba-tiba jago sih City-nya. Tiba-tiba jago cu. Mendadak jago anjir. Rafael nice. Yo. Yo Valencia yo. Van Persie yo bro. 2-1 Robin Van Persie menjadi penentu kemenangan. Jelek banget gerakannya anjir. Licin banget Robin Van Persie. Serangan balik yang sangat cepat tepat mematikan dari Manchester United. Aduh gak ada reply-nya lagi. Gak kepencet. Kita cek mampukah MU mempertahankan keunggulannya berai. Bagus sekali. Aduh. Oh my god. Oh my god. Nice kali Evra. Evra kepada Rooney. Oke, itu dia Bray untuk game pertama kita. MU berhasil menang 2-1 atas tamunya Manchester City. Main Rooney menjadi man of the match dengan satu golnya. Van Persie juga satu gol pemenang kemenangan ya. Oke. Kita langsung ke menu utama lagi. Alright, Bray, kita akan masuk ke dalam game kedua ya. Tidak lain tidak bukan adalah El Glasigo. Gua pakai Barcelona. Sebenarnya gua lebih fans Madrid, cuman bosen lah pakai Madrid mulu. Kita sekarang pakai Barcelona, boy. Jadi para decul tolong dukung aku, oke? Kita formasi dulu. Gua skip kali formasinya biar cepet ya. Alright, bro, ini dia pertandingan kedua antara Barcelona melawan Real Madrid. Untuk difficulty tetap profesional aja ya. Tadi aja kita menang susah 2-1 ya. Jadi kita langsung gas. Oh enggak, sekarang kita coba main di malam hari, bro. Stadiumnya tadi di mana? Stadium di Camp Nou dong, Camp Nou. Oh nggak ada New Camp aja, ini culun banget. Aduh, kita di Emirates Stadium aja. Kayaknya gara-gara Barcelona ini emang. Tapi dia emang di lisensi sama PES kan? Enggak. Kita main di malam hari, boy. Kita main di malam hari, boy. Kita coba main di malam hari, oke. Kita coba ini sekarang, bro. Apa namanya? Salju. Tadi di mana salju ya? Nah, kita coba snowy, bro. Oke. Kita gas, boy. David Villa. Alright, langsung aja. Ini bro untuk game kedua antara Barcelona melawan Real Madrid. Disiarkan langsung dari ESPN. Kita skip aja bro biar cepat ya game kedua ini. 4-3-3-nya. Weh, bersalju boy. Alexis Sanchez, Sergio Busquets. Oh, kita sekarang nyoba kamera yang beda ya bro. Lu kasih tahu gue lebih bagus mana kameranya. Tadi yang pertama kayak gitu, sekarang gue mau nyobain kayak gini, lebih jauh. Nah, kalau gini lebih kelihatan banyak pemainannya. Menurut lo bagus sama mana untuk kameranya, bro? Ini kayak PS13 agak-agak mirip gini kameranya ya? Ya nggak sih? Lebih jauh. Iniesta. Iniesta kepada David Villa. Lionel Messi. Lionel Messi. Aduh, mau coba shooting gua. Pelanggaran sih. Enggak pelanggaran aja. Kadang boy. Yo. David Villa, yo.
David Villa. Ya elah pelan banget, masih menyamping di kiri gawang dari Iker Casillas. Slebel. Salah. Masih 0-0 di menit 8 ini, bro. Tendang langsung Casillas. Ini suara penontonnya kencang banget, jadi suara bolanya gak terlalu kedengeran gak sih? Apa perasaan gue doang? Lagi-lagi Barcelona berhasil pegang bola. Lionel Messi. Lionel Messi kepada Andres Iniesta. Xavi deh, sorry. Iniesta. Sergio Busquets. Aduh. Cristiano Ronaldo. Kadang boy. Kameranya sih kalau sekarang jauh ya, jadinya agak-agak kurang tahu gue nih secara detail yang dekat-dekat pemainnya. Tapi lebih kelihatan lebih luas, jadi lapangannya lebih kerasa luas gitu loh. Enakan mana nih bro, kameranya bro? Yang pertama apa yang sekarang? Messi, Xavi, Xavi kepada Alexis Sanchez, Alexis Sanchez kepada Xavi again. Sapi kepada yang terhormat. Ayo elah dicoba syuting. Bentar-bentar kayak kebalik dah formasi ini. Gimana sih? Posisi dari, nah ini tuh harusnya si Sanchez. Messi di kanan, Sanchez di tengah. Betul. Betul, 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 betul. Gas, gas. Barcelona always expect to win. Ya tengah kosong bro. Higuain. Yo. Yo. Messi yo. Messi yo. Messi yo. Messi bro. Anjir, bisa ditepis sama Casillas dong. Gak logis. Kemana anjir? Gak ngerti gue cara corner di sini. Di FIFA sih lebih tepatnya. Mati kau. Sergio Busquets. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi kepada Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Messi. Oh my god, masih belum gol, bro. Ditepis lagi-lagi oleh Ike Casillas. Xavi mencoba peruntungannya. Pada Puyol. Oh, tiang cuy. Peluang dari Puyol, sang kapten. Digempur terus Real Madrid. Bam. Puyol nggak dapet. Mesut Özil lah. Oh my god, Cristiano Ronaldo berbahaya. Cristiano dihadang saja oleh Dani Alves. Kok nggak mau gerak? Wah, nggak mau gerak aja Dani Alves ya. Kena stun Eudora. Anjir. Sergio Busquets pada Lionel fucking Messi boy. Lolos di bahkan offside boy. Messi lama banget cuk. Waduh, Messi buang-buang peluang. Berbahaya serangan balik boy. Berbahaya boy. Dihadang saja oleh Gerard Pique. Xavi kepada Messi again. Tak kenal lelah berlari Messi. Gak mau maruk dia. Aduh, gak dapet. Ih, tepatnya kalau dapet ya, gua kasih Messi langsung gol itu fix. Aduh, babak pertama berakhir dengan skor 0-0 bro. Ronaldo maupun Messi sama-sama tidak bisa mencetak gol, tapi Ronaldo tidak ada peluang sama sekali ya. Karim Benzema masuk menggantikan Higuain. Mampukah Karim Benzema menjadi solusi? Cuman dari segi warna nih kurang ini ya, kurang saturasi kurang tinggi, jadi warnanya kayak pucat. Entah karena salju, entah karena apa ya. Tapi tadi yang siang-siang juga kurang ngejreng sih. Kadang bro, aduh. Anjir, lolos dong. Di shooting anjir. Wah gila Ronaldo. Main shooting-shooting aja bre.
Emang anak Dajjal. Gak di PES, gak di FIFA sama aja ya. Tukang shooting jauh. Messi? Messi? Enak banget main pakai Messi ya. Kayak licin banget. David Villa. Andres. David Villa. Aduh. Hadang boy, nice. And it's Barcelona back on the ball now. Iniesta. Lionel Messi. Lionel Messi. Sit. Wah gila. Minta digolin free kick dia, bro. Padahal gue enggak ngerti sih cara free kick di sini, gue enggak ngerti. Coba aja, boy. Kita coba aja, boy. Kepencet, cok. Kepencet bulat. Ah. Dada aja. Eh, si Puyol, kenapa Puyol? Bahaya bro. Bahaya breu. Breu, bahaya breu. Nice. Di sini Bray. Messi again. Messi again. Aduh. Aduh. Sulit, 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 sulit. Ini gila, suara penontonnya bising banget. Suara bolanya sampai gak kedengeran. Slebeo. Aduh, masih menyamping David Villa. Aduh, aduh. Save dari Kasila sudah sampai 5 loh. Gara-gara kita serang mulu. Pique. Sanchez. Kalau gue pikir bisa skornya 8-2 gitu. Messi. Iniesta. Via. Tiki-taka. Messi gak mau maju anjing. Aduh Via. Bahaya boy, serang balik boy. Bahaya boy. Boy. Nice sekali dari Dani Alves. Santai lah eh. Kalau dari segi gameplay sih emang di sini FIFA nggak segampang PES 13 ya. Itu ibaratnya kayak PES 21-nya PES. FIFA-nya tuh kayak FIFA 21. Ngerti eh ngomong apa sih gua? PES 13 tuh kayak FIFA 21. FIFA 13 kayak PES 21 gitu. Jadi ketuker. FIFA dulu lebih simulasi, sekarang lebih ke arcade. Messi. Messi kepada Dani Alves. Do think this team Messi again. When they do attack, just like this, they're playing well. Oh my goodness. Tidak ada gol sama sekali, bro. Bagaimana ini yang mulia? Yang mulia Ronaldo, bahaya Ronaldo. Aduh, out lagi. Real Madrid given the throw here. Xabi Alonso keeps it going well. Nice. That's a vital stop. Messi. Now Messi. Messi. Aduh, dihadang sama berbagai back dan gelandang bertahan. Berisik banget anjing penontonnya, sumpah dah. Nice. Halo, aduh. Bagus sekali David Villa. Eh, bukan deh. Villa. Ih, David Villa kenapa? Alexis Sanchez tadi yang umpan ya. Puyol, Puyol, sendul Puyol. Bahaya, Bray. Bray, bahaya, Bray. Menit 89, Bray. 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 Oh my god. Nice sekali Puyol. Oh, pelanggaran dilakukan. Pelanggaran-pelanggaran tidak penting. Slebeo. Slebeo. Sanchez. Quick ball. Sanchez. Aduh gak lolos Sanchez-nya. Ui. Masih ada waktu. Lionel Messi. Aduh. Udahan Bray. Ada pertamanya gak ya? Oh ada bro. Ada golden goal klasik. Atau penalti shootout. Langsung adu penalti aja gak sih gas. Ada penalti lah. Biar seru. Mana nih? Kita coba David Villa. Mampukah?
Gak ngerti gue caranya, boy. Ke kiri sih, ke kiri, fix kiri. Wih, Victor Valdes berhasil menggagalkan. Caranya gimana, bro? Oh, gue tahu. Oh, di itu ya, hijaunya di bawah ya. Oh, kayak gue ngerti. Dia. Baru juga gue mencoba memahami. Ke kanan sih. Nggak gerak. Caranya gimana, cok? Mencet kotak juga kipernya. Jago banget, cok. Masa gue kalah adu penalti, cuy? Karim Benzema with the penalty. Gak gerak juga anjing, caranya gimana cuy, biar gerak cuy, kipernya cuy. Gak ada yang ngajarin gue cuy. Sanchez. Sanchez. Gak ada yang masuk dong. Ini dia sampan untuk kemenangan Luka Modric. Mampukah Valdes menggagalkan? Kita angkat tangan aja. Itu dia. Sudah capek-capek kita menyerang berbagai cara di awal babak sampai akhir babak, ujung-ujungnya kalah adu penalti, bro, bro. Oke, brother, itu dia untuk nostalgia pada video kali ini. Semoga lu menikmatinya. Buat lu yang penyuka FIFA pasti udah sering banget main ini. Buat lu yang main ini PES nih, gue kasih tahu ya, gue kasih tahu FIFA itu kayak gini gameplaynya. Menurut lu bagus sama mana? Dari segi gameplay, dari segi grafik dan lain-lain, menurut gue sih tetap PES 13 di hati. Oke, see you next time, brother. Bye-bye.